Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Mhaikalfkr di channel Team for Gamers. Dan kali ini kita akan bermain GTA Dyom ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Maaf, kali ini saya tidak bisa membuat channel lain karena kini sudah ada deadline-nya. Ini ada kabar gembira untuk 4G Squad ya teman-teman, yaitu adalah hari Senin kita upload Clash Royale yang dibuat oleh Repaldi, dan hari lainnya saya akan membuat game yang lainnya juga. Kalian bisa lihat deadline-nya nanti ya, dan jika kalian ingin lihatnya, kalian bisa lihat di Instagram saya @mhaikalfkr. Di situ ada deadline-nya ya teman-teman untuk 4G Squad. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, sebelum nonton video ini, marilah kita untuk pencet tombol like, comment, dan subscribe. Karena like, comment, dan subscribe itu membantu channel ini lebih baik lagi ya teman. Oke, langsung saja kita mulai, jangan banyak cincong ya teman-teman. Oke, kita load mission dan kita akan menggunakan insiden buka puasa ya teman-teman. Karena ini updatean dari Dyom files yang terbaru. Ini bawaan ya teman-teman. Oke, langsung saja, jangan banyak bacot ya teman-teman. Bacot, karena banyak bacot itu membunuhmu. Oke, kita tunggu dulu ya, dan ini sedikit lama. Oke, upload misi buatanmu atau download misi buatan orang lain di WWGTA. Oke, nanti kita upload juga kalau kita buat nanti. Oke, tekan Y untuk mengakses. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Mission menu dan play mission. Insiden buka puasa. Di dalam insiden buka puasa ini kita mengetahui ada pembunuhan di rumah Udin atau tidak. Oke, langsung saja. Pada suatu hari, keluarga Udin tengah menunggu waktu berbuka puasa. Woi, Udin mau beli takjil dulu ya. Iya, Din. Assalamualaikum, Udin berangkat dulu. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, Din. Udin pun pergi mencari takjil untuk berbuka puasa. Di sini greget-greget sekali penduduk ya, teman-teman. Ada Yeti. Oke, sebelum itu saya akan memberitahukan ini mission design by Surya di Musar ya teman-teman. Kalian bisa lihat di atas, pojok atas itu ada. Dan jika kalian download, tinggal kalian klik di Google gta.id /dyom dan kalian bisa cari misi ini. Mungkin ini misi sudah ada ya teman-teman, karena ini misi bawaan. Dan kalian bisa mendownloadnya. Oke, langsung saja kita mulai. Udin mau membeli takjil ya teman-teman, sehingga dia ingin berbuka puasa. Bu, beli bakso 5 porsi. Ini tukang bakso apa tukang apa ini? Oke, Din. Udin pun tak lupa untuk membeli minuman. Pintar ini Udin. Pak, minumannya 5. Itu 4, Din. Ponari sweat. Jir. Jir, pedagangnya zombie yang greget aman ya. Lebih greget dari mendok. Was, wes, ada tukang beras tuh, sekalian beli ah. Udin pun membeli beras tersebut. Jir, swag sekali ya tukang berasnya, kayak itu. Udah, waduh, udah azan, gua harus cepat balik nih. Udin pun segera pergi ke rumahnya. Nih makanannya. Ane mau sholat dulu ah. Udin pun hendak sholat maghrib. Beberapa menit kemudian, Udin pun selesai sholat maghrib.
Udin pun kaget ketika melihat semua anggota keluarganya tewas seketika. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya, siapa yang membunuh mereka? Tidak. Keesokan harinya, Udin pun melaporkan ke polisi. Alhamdulillah, ane laporin kasus ini. Keesokan harinya, Pak, udah ada hasilnya, Pak. Maaf, Din, penyebab kematian mereka belum pasti. Mungkin mereka keracunan. Kami hanya bisa membantu sampai sini. Udin pun bersedih. Udin pun menguji makanannya ke ITB dan IPB. Pak, gimana hasilnya? Sampel ke-1 positif mengandung boraks. Sampel ke-2 positif mengandung senyawa dan kerap ada dalam plastik. Dan sampel ke-3 positif mengandung pewarna tekstil. Sial, gua harus cari itu pedagang. Udin pun selalu mencari pedagang itu. Namun mereka selalu tidak ada. Seperti adin hati Udin ini. Oke. Galau banget. Udin pun stres dan sering melakukan perbuatan maksiat. Seperti mabuk-mabukan. Berjudi. Dan lain-lainnya. Astagfirullahalazim. Tidak boleh ditiru-tiru ya teman-teman. Ini Udin lagi galau. Keesokan harinya, Udin membuka internet di rumahnya. Tak sengaja, Udin menemukan website yang memiliki jasa pembunuh bayaran, Hitman. Wah, gua harus temui itu orang. Udin pun menemui mereka. Saya akan memberi 2 orang terbaikku untuk membunuh targetmu. Jir. Pembunuh bayarannya mirip Genji ya teman-teman. Okay. Kalau target sudah terbunuh, pastikan kau sudah siapkan uangnya. Baiklah, baiklah, baiklah. Udin pun pembunuh bayar pun mencari target. Dan mereka sebuah seperti video klip Richiga ya teman-teman. Itu dia mereka. Bunuh mereka semua. Ayo kita serang. Mari kita serang zombie dulu ya teman-teman. Karena dia yang pertama kali membuat. Oke, lah tidak kena. Gagal anjay. Anjay. Aduh, kena tembak kita. Aduh, lari ayo. Wih, sip. Dia pun mati teman. Ayo kita tinggal tembak. Tadi belakang pembunuh bayaran. Oh, kakinya anjir. Ayo player. Aduh, astagfirullahaladzim. Atas kepalanya kakinya. Oke, nggak mati-mati nih. Oke, itu sudah mati. Dan ayo, satu kali kebal nih orang. Anjir, berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ini orang kebal anjir. Oke, 1, 2. Mati dia. Oke, siap. Duh, akhirnya mereka terbunuh juga. Berikan uangnya. Bentar, aku mau ambil dulu uangnya. Awas, kalau dalam 10 menit kamu tidak kembali, kami akan mencarimu. Baiklah. Udin pun hendak mengambil uangnya. Namun ternyata uang Udin sudah habis dipakai buat bermaksiat. Udin lupa. Waduh, gua harus kabur keluar kota nih. Udin pun hendak kabur pakai mobil temannya. Masuki mobil untuk kabur. Dan Udin pun kabur dari kejaran gangster tadi ya teman-teman. Pergi keluar kota ke rumah pamanmu.
Ketika Udin pergi keluar kota, dia tidak tahu petanya kemana, dan dia tidak tahu arah jalannya, teman-teman. Udin pun sedih dan gila, seperti Anto Kewer ya, teman-teman. Udin pun berjalan menggunakan mobil terus, hingga tiba-tiba dia melihat tukang pengemis, dan tiba-tiba mobil dia lenyap seketika ya, teman-teman. Tuh, tamat. Oke guys, itu saja video Dyom GTA hari ini. Hari ini GTA-nya kurang seru ya, teman-teman, yang bagian endingnya, karena saya tidak tahu kenapa berhenti saja. Oke, mungkin minggu depan saya update lagi GTA Dyom yang terbaru ya, teman-teman. Dan jika kalian suka Dyom ini dan sudah saya requestkan, jika kalian ingin merequest game lain, silakan request, tetapi hari Jumat saja ya. Itu adalah khusus game para 4G squad ya, teman-teman. Oke, itu saja video hari ini. Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, dan subscribe. Saya Mhaikalfkr, thanks for watching, and I'll be back. Oke, see you.